صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih izinkan atas kehendak, atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kita hidup lagi. Dan selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut hari kelahiran, yang dunia Islam sambut kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan macam-macam perasaan. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, anugerah Allah yang terbesar. Tanpa Muhammad tiada Quran akan turun. Tanpa Muhammad tiada hukum akan berlaku, dan tanpa Muhammad tiada wujud makhluk ini. Kita tak nak, tanpa Muhammad kita tidak akan ada. Maka wujudnya Allah, sifat Allah ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa pula yang akan menunjukkan sifat Muhammad? Siapa pula yang akan bertugas menjadi petunjuk kepada makhluk lain bahawa inilah sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka itu? Jika Allah nak tunjukkan sifat dia, dia wujudkan Muhammad. Dan jika Muhammad nak tunjukkan sifat dia, siapa yang nak diwujudkan? Jika Allah Ta'ala nak wujudkan sifat dia, dia wujudkan Muhammad. Jika Muhammad ini nak tunjukkan sifat dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengwujudkan umatnya. Siapa umat Muhammad? Kita lah. Kita umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan umat Nabi Daud, kita bukan umat Musa, kita bukan umat Adam, kita bukan umat-umat yang lain, tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan umat Adam, umat Ibrahim, segala umat semua nak masuk jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Muhammad ini. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun berselawat untuk Nabi. Allah suruh kita salat, dia tak salat sebab dia bukan makhluk. Allah Ta'ala suruh kita berhaji, berzakat, dia tak berzakat, berhaji sebab dia bukan makhluk. Arahan tak kena kat dia. Perintah tak kena pada Allah, perintah kena pada makhluk. Perintah, satu perintah arahan tak kena pada khaliq, tapi kena pada makhluk kita. Allah, maknanya Allah suruh kita salat, dia tak salat, pasal perintah tak kena kat dia. Dia yang perintah. Bila Allah suruh kita zakat, haji dan semua ibadat, dia tak buat, pasal perintah kenal kita, tak kenal kat dia. Tapi dia perintah untuk kita buat, tiba-tiba dia pun kata satu benda yang dia suruh makhluk buat, banyak benda yang dia suruh makhluk buat dia tak buat, tapi ada satu benda dia suruh makhluk buat dan dia pun buat. Apa dia? Sudah selawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa-apa, selawat ni dahsyat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat ya Allah sekalian. Kita berhubung dengan manusia dengan apa?
dengan lisan ataupun kita gunakan satu apa benda nak cakap dengan orang jauh, guna apa? Ha? Nak cakap dengan makhluk, guna apa? Handset. Handset nak cakap pula, tuan-tuan tak minat, tiga sekupang lah. Tiga sekupang kalau ada tuan kuih kambing ya. Yalah, bagi kat anak pun tak mau. Hak tiga sekupang ni. Tuan-tuan buat keluar handset tak? Canggih tak handset tuan? Canggih tak? Pakai apa? iPhone. Lagi? Nama apa lagi tak? Saya tak arti nama banyak-banyak kan? iPhone. Apa lagi? Samsung. Samsung. Lagi? Nokia. Chokia. Lagi apa lagi? Oppo. Oppo Chon. Apa lagi? Banyaknya jenama-jenama. Semata-mata 2-3 ribu harga dia, semata-mata nak berhubung dengan makhluk. Tapi apa dia penghubung kita dengan Allah Ta'ala? Dan apa penghubung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan makhluk kita pandai. Kita lah, kita nisbah kita lah. Dengan makhluk pandai kita cari handphone yang jenama, handphone yang quality, handphone yang mahal, yang cantik. Tapi handphone kita dengan Allah, apa handphone kita dengan Allah Ta'ala? Cantik tak solat? Baik tak solat? Clear tak solat itu? Dia punya voice dia dengar. Kalau contohnya handset kita ni dalam cakap ni suara apa tak bunyi, lama-lama kita pongeh angkat empuk. Tapi kalau solat kita tak bunyi apa, voice dia tak kuat, sehingga kan tak dapat dirasakan hidupnya solat itu pada Allah Ta'ala, maka solat kita, penghubung kita dengan Allah, tak tahu lah, tak cantik. Kerana saya nisbahkan balik tuan-tuan, telefon kita dengan Allah ni solat, betapa hebatnya solat ni. Dia punya apa? Dia punya handphone tanpa wireless, handphone tanpa wire. Sebab bercakap di bumi, terdengar di langit. Langit bukan Allah Ta'ala duduk di langit tak? Langit tempat tinggi. Kita bisik di bumi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Berbisik di bumi, suara kita kedengaran di langit. Hebat nak handphone ni. Hebat nak handphone ni. Tapi betul nak kita pegang handset ni dia duduk. Seperti mana kita pegang handset kita tak mau jatuh bila bercakap. Pegang kuat-kuat. Letak dia elok. Kita pegang handset kita. Di mana pun kita bawa handset. Maka apa handset kita dengan Allah? Maksudnya apa tali penghubung? Apa tali komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia telekomunikasi dengan Allah? Salat. Makna salat? Apa dia salat? Bukan hanya salat, hanya rokok sujudnya. Salat maknanya apa saja yang menghubung kita dengan Allah Ta'ala, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, itulah salat. Dan penghubung dengan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dia panggil salat, tapi dia panggil salawat. Tak dia panggil salat, tapi dia panggil salawat. Perkataan sama, hampir sama. Kedudukannya maknanya penghubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Maknanya jauh lagi, betul tak kita ni pegang salawat sungguh-sungguh?
seperti yang kita pegang handset sungguh-sungguh kita bercakap. Maka nak bercakap dengan Nabi macam mana? Nak cakap Allah Ta'ala salat, nak cakap dengan Nabi apa dia? Salawat. Ke atasnya as-salatu ala rasul, as-salatu ala nabi, selawat ke atasnya. Apa makna ke atasnya? Tidak ke bawahnya. Mana selawat ini kita hantarkan untuk kita letakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk angkat ke Rasulullah ke tempat yang tinggi. Ke atas bermakna kita hantarkan salat selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah angkat tinggi Muhammad itu lagi. Baca balik tuan-tuan. Pasal apa kita nak angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat kau Muhammad hingga namamu dan dirimu disebut-sebut manusia. Wa rafa'na laka dhikraka, wa rafa'na, telah kami angkat kau Muhammad, dan kami angkat kau Muhammad hingga namamu dan dirimu disebut-sebut manusia lain. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Bersama susah sebut Muhammad itu engkau jumpa senang nanti. Walaupun susah kau nak sebut Muhammad itu, tapi nanti kau akan tahu betapa senangnya Muhammad itu memberi syafaat pada engkau. Walaupun susah kau nak sebut namanya, tetapi Muhammad senang sebutkan namamu. Inna ma'al 'usri yusra. Ketahuilah, bersama susahnya engkau itu untuk sebut namanya, susah engkau itu akan dibalas dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesenangannya? Inna ma'al 'usri yusra, fa idza faraghta fansab. Selesai engkau daripada salat, fansab, benarlah. Wa ila rabbika farghab. Kesenangan yang kau terima nanti ialah engkau akan mendapat cinta Tuhanmu. Wa ila rabbika farghab, dan dengan Tuhanmu hendaklah kau sayang. Siapa penyebab kita cinta Allah dan apa sebab Allah sayang kita? Karena kita ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia, sikit rahsia yang ada pada ayat al-insyirah. Susah dah semua Muhammad anda, susah dah. Susah dah semua Muhammad ni. Susah nak sebut dah. Susah dah nak sebut nama Muhammad ni. Senang tapi susah. Nama Muhammad panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Tapi yang suka disebut nama kawan kita, nama anak kita yang banyak panjang. Nama Muhammad pendek je pun mim ha mim dal. Baik, mim ha mim dal. Muhammad ini maknanya apa? Mim ha mim, dua kali mim. Kata setengah ulama, mim pertama dia puji Allah, mim kedua Allah puji dia. Mim itu Mahmud, kepujian tertinggi. Mim ha mim dal. Mim ada dua mim. Mim pertama maknanya dia puji Allah. Mim kedua itu tunjuk bahawa Allah pula puji dia. Maka Muhammad seorang yang dipuji-puji oleh Allah kerana dia suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itulah qudwah hasanah kita sekalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Pada diri Muhammad itu ada contoh ikutan pada barang kepada sesiapa inginkan Allah dan hari akhirat. Siapa nak Allah, siapa nak baik akhirat, tengok contoh yang telah ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia lah, bukan tengok orang lain. Mengapa Allah datangkan Muhammad? Adakah hanya sekadar nama disebut atau akhlak yang ditiru? Buat apa datang Allah datangkan Muhammad? Pasal apa Allah umat Muhammad ni? Adakah hanya untuk disebut-sebut dia Muhammad bagus, dia bagus, dia bagus? Jauh betul Allah suruh tiru dia. Tiru dia untuk jadi orang yang terbaik. Bila mana umat Muhammad umat yang terbaik, khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran. Kuntum. Tengok nak kelas ginahunya. Allah tak kata, Allah tak kata antum, tapi Allah dah kuntum. Subhanallah. Nak tafsir lughah pun takut tak sampai kefahaman dia. Nak tafsir dengan segi bahasa Arab ni pun boleh, sikit-sikit boleh, tapi makna dalam dia tak sampai. Cuma kita nak faham balik, jika manusia disebut kamu sekalian, bahasa Arab kata antum, tapi bila mai tang ramai manusia ni, tiba-tiba Allah kata engkau umat Muhammad, aku tak akan panggil antum, aku panggil kuntum. Cantumkan dua perkataan, kun dengan antum. Kun ni apa dia tuan-tuan? Kata bahasa Arab. Kun. Iza arada syai'an an yakula lahu. Kun. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن. أما من كن؟ أما من كن؟ Jadilah. Tiba-tiba kun itu ditantum dengan antum, maka maksud apa? Jadilah engkau umat aku yang paling ku sayang. Jadilah engkau umat aku yang paling ku sayang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Buka sebelah kiri ni, surah Ali Imran, awal juzu Ali Imran. Ali Imran belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri balik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Firman Allah Ta'ala. Kuntum. Allah berkata antum. Rahsia dia seolah Allah kata kun antum. Jailah kamu sekalian umat yang ku sayang dengan sebab Muhammad itu. Kalam bahasa Arab. Rahsia banyak. Baik. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau jadilah. Jadilah hampa semua umat Nabi-ku. Jangan umat yang lain, jangan. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam AS cemburu dengan kita sekalian. Apabila Nabi Muhammad SAW bertemu Adam pada malam Isra wal Mi'raj, baik di langit yang pertama, Nabi kita jumpa dengan Adam AS. Apa kata Adam? Ya, apa kata dia? Ya Muhammad, aku cemburu dengan umat kamu. Pasal apa? Nabi tanya pasal apa cemburu. Kata Nabi Adam AS, pasal apa aku tak cemburu?
aku buat salah sekali, Allah marah aku. Tapi umatmu buat salah berkali-kali, Allah tak marah dengan sebab kamu. Kata Adam AS, aku buat salah sekali je, Allah terus murka aku hingga tercabut, kata Adam, tercabut pakaian daripada diri aku. Tetapi umat kamu ya Muhammad buat dosa salah berkali-kali, pakaian mereka tetap tidak tertanggal. Kerana Allah sayangkan mereka, kerana engkau ya Muhammad. Rupa-rupanya Allah sayang kita sebab Nabi ni. Tapi di mana cinta kita untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu punya dahsyat pengorbanan Muhammad untuk umat dia. Di mana pengorbanan umat untuk Muhammad balik? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berselawat, dia beristighfar satu kali kan. Wa inni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku ni berselawat, aku ni istighfar untuk Allah Taala sebanyak 100 kali satu hari. Rasulullah sebut. Ada hadis dia kata 70 kali, ada hadis dia kata 100 kali. Maka sebab apa Nabi beristighfar sedangkan dia tak ada dosa? Dia maksum. Dan siapa dia istighfar juga? Ulama lain kata apa? Istighfar Nabi bukan untuk diri dia, tapi istighfarkan Nabi setiap hari 100 kali untuk umatnya, supaya Allah tak cabut pakaian manusia ketika mana berdosa, supaya Allah tak buangkan apa benda yang ada pada diri dia ketika dia berdosa, supaya Allah tak murka yang murka yang banyak ketika mana hamba Muhammad berdosa. Tapi umat Muhammad tak pernah fikir, tak pernah kenang, tak pernah pun insaf bahawa nabinya cukup memberi syafaat dekat dia. Jangan kata syafaat nanti nak terima, tak. Jangan kata syafaat Muhammad ni nanti terima, tak. Lah ni pun kita dah terima dah, dan sebelum ni pun kita dah terima dah. Jangan kata dulu nanti kiamat suku kubur baru nak dapat syafaat Nabi, depan Allah Ta'ala baru nak dapat syafaat Nabi, tak. Lah ni pun kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya tuan-tuan, carilah sekarang ini lah ni, cari dengan akal yang sehat, dengan jiwa yang terbuka. Tuan-tuan carilah apa dia syafaat Muhammad yang diterima pada hari ini. Carilah apa dia syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima pada hari ini. Bukan nanti lah. Seperti mana Adam terima syafaat Nabi sebelum wujudnya Muhammad lagi. Seperti Nabi Musa terima syafaat Nabi Muhammad sebelum wujudnya Muhammad lagi. Seperti mana Nabi Ibrahim AS menerima syafaat Muhammad sebelum wujudnya Muhammad lagi. Dan seperti mana Nabi Nuh mendapat syafaat Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad wujud lagi. Yang ni apa dia? Terselamatnya Adam daripada dosa, terselamatnya Nuh daripada banjir, terselamatnya Musa daripada Fir'aun, terselamatnya Ibrahim daripada api Namrud. Terselamat semua Nabi-Nabi disebabkan wujudnya syafa'an Muhammad qabla wujudihi, sebelum dia wujud lagi. Muhammad dah bagi syafa'an dah. Kalau Nabi-Nabi yang semua terima syafa'at sebelum wujud dia, kita pun sama juga. Kita terima syafa'at Nabi sebelum wujud Muhammad, dan kita terima syafa'at Nabi semasa dia wujud dan sehingga dia tiada, tetap kita mendapat syafa'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah tuan dengan hati yang terbuka, sebagai insan, sebagai manusia yang kenang jasa, yang ada akal, yang ada perasaan, carilah tang mana yang kata syafaat Muhammad sebelum, semasa dan selepas. Selepas mungkin dia tahu, selepas di dalam kubur dia nak mai, di padang mahsyar dia nak mai, di tempat timbang amal dia akan mai,
di apa di soal jawab dengan Allah Taala dia mai. Dia tertidak sirat mustaqim dia akan mai sehingga masuk syurga Allah dia bersama. Tapi itu sebelah soalan dia carilah di mana syafaat Muhammad sekarang ini. Lah ni Nabi tak apa. Tak apa syafaat Muhammad kita dapat pada hari ini. Kerana dia dipanggil apa? Sayyidu Kaunain. Gelaran dia ialah Sayyidul Kaunain, ketua langit dan bumi pada pihak makhluk. Kaunain mana alam seluruhnya. Gelaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Kaunaini, ketua pada pihak langit dan bumi. Semua tertakluk di bawahnya atas perintah Allah. Nak cerita apa ni? Cerita Muhammad ni dahsyat dia. Dia manusia yang luar biasa. Tapi boleh-boleh tak umat dia jadi biasa Muhammad ni? Muhammad luar biasa pada Allah. Daripada makhluknya yang tak kenal dia, Muhammad jadi biasa. Sehingga namanya tak mau sebut. Soalan dia, Muhammad punya biasa, kita buat main-main, tak kisah, tak apa, tak ada pentingan apa pun Muhammad berdiri kita. Sehingga kita na'uzubillah jadi orang yang tak banyak sebut namanya. Kan namanya tak penting bagi kita. Kerana dia tak penting pun pada kita. Sebab tak tukar sebut. Kita sebut benda-benda orang yang kita rasa penting sangat. Sedangkan yang orang yang very very important person, VVIP, siapa? Siapa dia? Bukan VV yang triple V pun tak bahas. VVVIP, 5 kali V pun tak bahas. Very 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 very, sampai tak nak sebut very. Siapa dia? Jom sedap. Jom ketahui, jom sedap bahawa Muhammad itu teramat-amat mulia pada Allah hingga Allah pun berselawat ke atasnya. Di manakah kita dalam selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Di waktu Allah berselawat, di mana selawat kita untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita lebih Tuhan daripada Allah sehingga Allah berselawat, kita tak selawat? Siapa lebih Tuhan? Allah ke kita? Kalau Allah berselawat, kita tak selawat, bermakna kita lagi dahsyat. Buanglah rasa aku, buanglah rasa ego, buanglah rasa apa saja untuk kita kembali sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup seharian. Orang yang tak ingat Muhammad ialah orang teramat bakhil pada ingatan. Orang yang tak sebut Muhammad ialah orang yang bakhil pada ucapan. Dan orang yang tak rasa sayang Muhammad, bakhil ia pada perasaan. Sehingga Nabi kata apa? Al-bakhilu la yadkhul jannah. Orang bakhil tidak akan masuk syurga. Orang bakhil tak boleh masuk syurga. Bakhil dia apa? Bakhil ingat pun bakhil, sebut pun bakhil, rasa sayang dia pun bakhil juga. Tuan-tuan muslimin muslimat, ya Allah sekalian, jom cari juga malam ni tuan-tuan. Sebagai mukadimah sikit kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom cari benda. Soalan kita, apakah dan siapakah penghalang cinta kita untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Carilah. Siapa duk kacau cinta kita dengan Muhammad ni? Siapa dia? Siapa dia? Siapa duk halang kasih sayang kita untuk Muhammad? Siapa? Sampai nak sebut Muhammad pun payah ni. Sampai nak berakhlak-akhlak dia pun tak mau, nak pakai cara dia pun tak mau, nak hidup cara dia pun tak mau. Apa duk halang kita? Apa yang halang anak-anak kita sampai tak teringat Muhammad, tak kenal Muhammad? Siapa halang? Siapa halang tu? Siapa halang anak cucu kita ni untuk ingat Muhammad? Siapa duk halang? Siapa duk sekat?
Siapa dia? Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika arruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Masuk ayat tu. Tidakkah kau tengok ya Muhammad, ada orang tahan orang untuk solat. Nampak tak siapa tu tahan manusia daripada sayang Muhammad? Ada tak? Siapa mereka yang tahan cinta kita dengan Muhammad ni, siapa dia? Sedangkan sahabat-sahabat tak sayang siapa lebih melainkan sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin semuanya, Allah rahmati sekalian. Bilal bin Rabah, ketika mana dia nak wafat. Bilal kenai Bilal? Kenai Bilal? Kenai? Kenai. Itu Bilal kampung saya. Itu Bilal Azad. Ni Bilal lain. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang hamba tapi diangkat tinggi oleh Nabi SAW. Hamba biasa. Tapi duduk dengan sahabat, duduk dengan Nabi, Nabi angkat dia menjadi orang mulia. Ni sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tuan-tuan, anak kita duduk dengan kita, angkat dia jadi orang mulia, bukan orang hina. Kalau kita berakhlak akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bila anak duduk dengan dia, usaha untuk angkat anak ke tempat yang tinggi. Kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa-siapa. Abang tak ada, kakak tak ada. Anak tinggallah tinggal seorang je. Fatimah. Allah matikan dia semua. Untuk apa? Untuk senang dia berdakwah, senang dia sayang orang lain lebih daripada sayang anak-anak dia. Allah matikan anak-anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Allah matikan anak-anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk supaya Nabi sayang orang lain lebih daripada sayang anak dia sendiri. Allah nak buat begitu kat Nabi kita. Maka Nabi sayang Bilal bin Rabah. Nabi sayang dia. Nabi usaha, Nabi programkan, Nabi tarbiah dia sehingga jadi manusia paling hebat. Hamba biasa. Tapi digilap, ditrain, dicipta, diasuh, dididik sehingga menjadi Sayyidina Bilal. Dahsyat tarbiah Nabi SAW. Di mana asas tarbiah tuan? Sikit sebelum saya tabak Bilal ni. Di mana asas tarbiah yang hebat? Asas tarbiah yang hebat memerlukan tiga elemen besar. Baik, nak tarbiah manusia, tiga elemen penting. Tiga benar. Pertama, niatmu yang suci. Nak tarbiah anak-anak, jaga niat. Untuk apa tarbiah dia? Untuk apa anak ni? Dalam bab tarbiah, tiga benda paling dahsyat untuk mentarbiah diri kita dan orang lain. Pertama, jaga niat. Yang kedua, tarbiah takkan boleh berlaku dan takkan boleh berjalan jika tidak ada kesabaran. Dan yang ketiga, paling dahsyat sekali, tarbiah tidak akan berhasil, didikan tidak akan sampai ke penghujungnya jika dalam tarbiah tidak ada kasih sayang. Kasih sayang yang sebenar mai daripada Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mai daripada sana. Mai daripada sana. Maka jika sekali kita nak tarbiah anak-anak, dahulukan niat. Pasal siapa nak terlebih anak-anak ni? Maksudnya apa niat kita? Anak aku esok aku nak jadi, nak suruh jadi apa? Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Saya tanya tuan-tuan sekali. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi siapa? Jadi siapa? Jadi football player? Truthly, nak bak tu ni. Tertuksan. Kita cari, kita selidik. Hati kecil tuan-tuan, kita semua nak anak kita jadi siapa? Nak siapa? Sedangkan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir.
surah Al-Ahzab ni. Surah Al-Ahzab ada ayat ni lah. Pada Muhammad itu sesungguhnya laqad kana lakum, sesungguhnya adalah pada diri kamu itu uswatun hasanah, pada diri Muhammad itu pada kamu ada contoh. Fi Rasulillahi uswatun hasanah, kamu nak tiru panggil baik Muhammad. Jika benar-benar engkau ni man kana yarjullah, barang siapa yang harap jumpa Allah Ta'ala bagus. Man kana yarjullah, barang siapa yang harap nak jumpa Allah dengan keadaan yang baik. Wal yaumil akhir, dan akhiratnya berubah jadi baik, maka ikut Muhammad itu. Ikut Muhammad. Tuan-tuan, kita nak anak jadi siapa? Nak jadi baik, Muhammad buat anak. Tak mau jadi baik, tinggal Muhammad. Maka didik anak-anak, tarbiahlah sesiapa juga atas tiga prinsip utama. Pertama, niat engkau untuk tarbiah dia kerana Allah. Bila tarbiah ni, dia tak boleh tinggal. Sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan sahabat tak pernah tinggal siapa-siapa. Nabi tak tinggal sahabat, sahabat tak tinggal Nabi. Ni tinggal. Tinggal. Kawan-kawan tinggal. Sedangkan tarbiah tak boleh tinggal. Jahat ke baik ke, elok tak elok ke, kena bawa. Itu baru tarbiah. Sebab niat nak bentuk dia. Jangan lupa apa asas dia, bukan kita yang ubah dia, Allah. Kita tunjuk benda eloknya. Dia tak elok, dia tak bagus peringkat awal, itu hak dia dengan Allah Ta'ala, anak-anak kita ni. Tapi hak kita tetap tunjuk benda baik, sebab kita niat ikhlas dengan dia. Kita, maka orang yang nak terbiah orang, pertama dahulukan niat yang paling bersih. Pasal apa aku ambil dia? Pasal apa aku jaga dia? Pasal apa aku nak bertarbiah dia? Pasal apa? Niat. Nak jadikan dia anak-anak kita sebagai ulama, nak jadikan anak-anak kita sebagai pengikut Muhammad yang setia, perlu niat yang bersih. Jika kau siddiq, Allah siddiq. Jika kau benang, Allah benang. Tapi kalau kau tipu diri niat dan mu sekali, maka Allah tak akan ubah apa-apa. Pertama, dan usul tarbiyah, yang pertama sekali niat. Yang kedua, sabar. Dan sabar di mana kena bawa. Jika betul kau sayang dia, kau bawa. Nabi tak mati tinggal. Sahabat-sahabat dia ke mana saja. Pagi-pagi sahabat sentiasa tanya, di mana dia? Di mana dia? Nabi sudah tanya Abu Bakar, Abu Bakar, Umar di mana tak main lagi? Ni di mana dia ni? Ni di mana dia kau ni? Nabi tanya sahabat-sahabat semua. Kerana kisahnya Nabi Muhammad SAW itu sahabat melimpah-limpah. Maka selfish kita ni, jika kita nak Allah sayang kita tapi kita tak sayang orang. Penting diri kita ni. Jika kita nak Allah sayang kita tapi kita tak sayang orang. Sebab Muhammad bukan macam tu. Muhammad is not macam tu. Muhammad sayang. Sungguh-sungguh sayang. Maka sebab itu semua manusia yang ada sekeliling dia dianggap sahabat dia. Sehingga mereka menjadi ashabihi, sahabatnya. Sedangkan mereka itu bukan dia beradik dia pun. Bilal bukan dia beradik dia, dia hamba mana Habsyah punya negara, tapi mai jadi sahabat. Sebab dia niat ikhlas, sabar dan betul-betul sayang manusia. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Engkau ni Muhammad, aku bawa, aku utus kau ni untuk bawa rahmat seluruh alam. Rahmatan, kata Syekh. Rahmatan dibaca baris dua. Makna apa? Baris berganda. Bermaksud rahmat Nabi itu berganda-ganda, melimpah-limpah.
sampai ada rahmat melimpah, akan dilimpahi oleh Allah rahmat lagi. Tapi siapa yang tak ada rahmat pada manusia, Allah tak sayang dia. Man la yurham, man la yurham, la yurham. Siapa yang tak sayang, dia tak berhak disayangi oleh Allah. Kata Nabi SAW, man la yurhamu, la yurhamu. Siapa yang dia tak sayang, maka Allah juga tak sayang dia. Bilal Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Saya cerita kisah dua cerita. Kisah dua cerita saya bawa. Ulang baliklah, Nabi menterbiah Bilal hingga jadi orang yang paling baik. Sedangkan Bilal ni orang yang tak segak, kata dia dalam sirah, orang yang tak cantik, orang yang tak handsome. Orang Habsyah, orang Habsyah ni macam orang Eropah ke? Orang Habsyah ni orang Ethiopia lah ni. Dulu Habsyah lah Ethiopia. Orang Ethiopia ni macam dengan orang England kan? Ya, dia apa mana? Dia warna kulit dia apa? Allah ciptakan dengan gelap. Tapi gelap kot luang, hati cukup terang. Kita pula kot luar cantik putih seolah, hati kotak macam apa lagi. Auzubillah min dalik. Bangga kot luar, tak bangga kot dalam. Allah ciptakan. Kata ulama, satu buku yang saya pernah baca tentang Bilal ni, Allah ciptakan Bilal luar dia hitam, dalam dia cukup bersih. Sehingga dia sebelum masuk Islam telah kenal Allah Ta'ala. Bila mana Abu Sufyan letak batu di dada dia, dia tak Islam begitu. Tapi dia kata ahad, dah kenal Allah. Dia bukan tahu takat tak Allah, dia kenal Allah sebelum Islam. Sehingga dibawa dia lagi masuk Islam pun lagi dia kenal Allah Ta'ala. Sayyidina Nabi Bilal. Baik, pertama cerita dia balik. Sayyidina Bilal, bila mana dia nak wafat, semua sahabat-sahabat ada sebelahnya. Saya nak bincang tentang tarbiyah Nabi untuk sahabat ni panjang kalau nak cerita. Tapi sekadar itu, kalau betul-betul kita nak tarbiyah diri kita, sesungguhnya orang lain itu Allah hantar main nak uji kita, nak tengok kita. Waktu kita makan kucing mai, Allah nak tengok kita guna perangai. Bila? Bila kita makan, tiba-tiba Allah hantar kucing mai. Sebenarnya kucing mai, dia tak pergi tempat jalan lain, dia main kat kita bersama. Untuk makan, nanti bagi kucing main kita. Allah nak uji kita, kongsi tak rezekimu dengan binatang lain. Kucing tak binatang lain, dia main kat kita juga. Ujian Allah. Ya? Mana Allah hantar main sesuatu itu untuk ujian. Ujian Allah nak tengok kamu ni siapa? Kamu ni macam mana? Kamu dah buat apa? Nak akhlak siapa? Nak ikut panggil siapa? Bila berdepan dengan orang-orang yang tak baik bagi kamu, Allah hantar main kucing ni tengok, Allah hantar main manusia tengok kita, untuk tengok siapa kita sebenarnya dalam bab tarbiyah ni. Baik, maka sulam balik, Allah uji kita untuk tengok siapa kita. Sebelum kita tarbiyah orang, tarbiyah dirimu sendiri. Macam terlebihnya, Allah hantar orang untuk uji dirimu. Betul tak ada kasih sayang dengan orang? Betul tak engkau ni ikut Muhammad sungguh-sungguh? Betul tak? Yang kata kau sayang Muhammad, yang kata kau cinta Muhammad, kau suka Muhammad, kau kasih Muhammad. Siapa sebut kasih sayang pada Nabi, ujian dia pasti sampai. Siapa kata sayang Allah Ta'ala, ujian dia pasti sampai. Tuan muslimin semai Allah sekalian. Jadi yang main anak-anak Allah hantar main ujian sebenarnya. Kena. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu
dan anak-anak kamu itu fitnatun, ujian. Mengapa dibaca bait dhammah fitnatun? Kerana berhimpunnya semua ujian duk tong tu. Fitnatun dieja fatanunta. Bagi depan dia fitnatun dhammatain. Masuk dhammatain berhimpun dua baris. Himpun dua baris dhammah. Dia punya dhammataini. Himpunan dua baris. Maknanya pasal apa dia baca fitnatun? Ulama kata kerana berhimpunnya segala fitnah, sebab utama dia harta dan anak-anak. Jom sedap. Maka Allah hantar mai nak uji kita tengok. Allah hantar mai kawan nak uji kita. Betul tak kita panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah hantar mai anak, betul tak kita ni terlebih anak-anak macam terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah hantar isteri mak kita, betul tak kita terbiah isteri itu ikut perangai, ikut perakhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul tak kita ikut cara Muhammad ni sallallahu? Maka Allah hantar orang mai, hantar kau ni sebagai uji, ujian keimanan dan ketakwaan di atas keihsanan kita kepada makhluk. Iman bukan duduk ke Allah Ta'ala saja, iman juga duduk tang ihsan pada makhluk. Baik tuan-tuan muslimin semua Allah. Maka Nabi pun, dia pun terbiahlah Bilal sehingga menjadi Sayyidina Bilal. Bilal waktu nak wafat. Asalnya saya terang buat terbiah ni panjang insyaAllah. Ni kena buat kursus ni. Kursus terbiah. Kena ada rata kerja, kita bentang cara tasawuf. Macam mana nak uslub ataupun dia panggil apa, cara menterbiah mendidik. Bagi saya kalau cikgu-cikgu sekolah dia ada cara dia kan, dia ada, dia punya apa, dia punya tu kursus-kursus tu ada nak terbiah ke mana, nak apa, nak didik pendidikan ni macam mana nak buat. Tapi bagi Islam yang mungkin ada pada tata cara pendidikan negara ni mungkin juga ada. Tapi cerita Islam, tidak boleh seorang tu jadi orang menterbiah orang jika sekiranya tiada padanya kasih sayang. Kenapa? Tak boleh pergi. Jadi, orang yang Allah lantik menjadi orang yang nak terbiah orang, mestilah hatinya bersih. Seperti Muhammad, seperti hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak dekat Muhammad dengan diri ke dengan hati? Nah, kalau diri jauh, kalau hati dekat. Maka soalannya dua benda. Adakah hati kita ada Muhammad? Dan adakah pada hati Muhammad ada kita? Faham tak? Adakah pada hati kita ni ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kedua yang paling dahsyat, adakah di hati Muhammad itu ada kita? Allahu Akbar. Syekh kata apa saya di Mesir baru ni, kalam Syekh Yusuf yang saya sempat terjemah kat pelajar-pelajar. Syekh kata apa? Khidmatlah kau kepada awliya-awliya Allah. Khidmatlah kau kepada wali-wali Allah Ta'ala sehingga namamu terpahat di hatinya. Karena siapa yang namanya terpahat di hati wali-wali, maka hidupnya akan bahagia selamanya. Saya sebut yang tu, saya berjemah. Bila saya jemah, fikir balik, wih, Masya Allah, dahsyat punya kata-kata ni. Apa yang penting bagi kita sekarang? Khidmat. Terbiah ni khidmat. Terbiah khidmat percuma. Nabi tak pernah minta balas kepada sahabat-sahabat pun untuk terbiah sahabat-sahabat. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, nak bagi orang baik, nak jadi kita pun baik, perkataan yang membaikkan orang, membaikkan kita ialah sahabah. Dalam sahabah ada satu benda lagi. Dalam bersahabah mesti ada mahabbah. Dalam bersahabat wajib ada kasih sayang. Tak ada yang ni pemohong.
Kawan kau luar, dalam tak kawan. Baik, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basri kata apa? Dalam kitab yang saya susun kan, alhamdulillah izin Allah Ta'ala, kitab yang saya susun di Jordan tahun 2010-2011, Qaulul Fasih min Kalami Sahih, dalam bab-bab silaturahim, kata Hasan Basri, jika kasih sayangmu dibibir tapi hatimu membenci, maka engkau bahaya sebab engkau dalam laknat Allah. Jangan seronok. Kalau kasih sayangmu hanya di bibir tapi hatimu penuh kebencian, maka engkau dalam bahaya kerana engkau berada pada la'natullahi. Pasal apa Allah laknat? Kerana sifatmu bukan sifat Muhammad SAW. Sifatmu sifat iblis. Sifat Muhammad saya sayang. Sifat Muhammad kasih sayang dengan orang sebab rahmatil alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, apabila boleh bersifat dengan sifat iblis, pasiapa tak boleh bersifat dengan sifat Muhammad? Ha? Bila manusia boleh mengambil sifat iblis untuk dia ikut, pasiapa tak pergi ambil sifat Muhammad untuk dia ikut, dia turun? Bila boleh ambil sifat iblis untuk dia turun, pasiapa tak boleh ambil sifat Muhammad untuk dia ikut? Pasal engkau lebih sayang siapa? Iblis atau Muhammad? Sayang siapa lebih? Kalau sayang Muhammad, buat cara Muhammad. Sayang iblis, silalah buat cara iblis. Tapi iblis dilaknat oleh Allah, sedangkan Muhammad sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya, sehingga namanya disebut-sebut oleh Allah Taala. Wa rafa'na laka dhikrak, kami angkatkan engkau ya Muhammad hingga namamu disebut-sebut orang dan dirimu dicintai oleh orang lain. Muslim semak Allah mazgilan. Cerita Bilal. Bilal nak wafat ni, bila dia nak wafat, sahabat-sahabat semua ada sebelah dia. Sahabat semua ada sebelah dia. Mereka pun menangis sebab wafat, nak tengok Bilal ni makin apa, makin sakit, tahan sakit. Tahan sakit sebab nyawanya sedang dicabut pelan-pelan. Sakit dia dah rasa sangat. Sampai-sampai Bilal pun terkemut-kemut muka dia menahan kesakitan. Allahu Akbar. Ujian kasih sayang daripada Allah untuk hamba yang dia sayang. Bilal pun tahan sakit. Sahabat-sahabat semua tahu lah bahawa Bilal ni nak wafat, nak pergi. Sahabat-sahabat yang ada sebelah dia kata kat Bilal, ya Bilal, kami sedih sangat wahai Bilal. Bila tanya dalam keadaan sakit, dia tanya sahabat-sahabat sambil sembang lagi, boleh lagi. Dia tanya Bilal, bila tanya mereka, pasal apa kau sedih? Sahabat-sahabat lain kata apa? Kami sedih kerana kami rasakan kami akan kehilangan kamu. Ha, dia kata gitu, kami akan kehilangan kamu ya wahai Bilal. Pasal apa? Kami rasa-rasa engkau tak lama dah dengan kami, kau akan wafat. Bila sahabat kedai kata engkau akan wafat, wahai Bilal, masa kau tak lama dah nak wafat ni, kami sedih sebab kami kehilangan kau. Bila habak-habak itu, Bilal dalam sakit dia, dia senyum. Dalam tahan sakit dia senyum sambil dia kata, hampa tak seronok. Sahabat yang tanya, pasal apa hang nampak senyum tadi tahan sakit? Ni pasal pada senyum balik. Kata Bilal, aku senyum kerana ini. Esok hampa sedih sebab aku tinggi hampa. Tapi aku seronok sebab esok akan ku bertemu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggi hampa. Hampa tak seronok sebab aku nak pergi, tapi aku seronok tinggi hampa sebab apa? Sebab aku lebih seronok, aku seronok tinggi hampa sebab aku nak pergi jumpa Muhammad esok.
tak ada perjumpaan. Yang lebih baik perjumpaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata matan tasawuf, dia kata apa? Ma rahati illa liqal ahbab. Kalau misalnya saya sebut pada syekh, dia syekh kata aku ni main kacau hang apa semua. Syekh Mujamalah maksudnya dia, saya sukhono syekh esok lah kan, hafizahullah, dia jumpa-jumpa kita selalu gitu lah. Dia main-main, dia kata pagi-pagi subuh pukul 4 pagi dia sampai rumah. Dia tak main awal, kena pukul 12 tolak dari KL bangi sampai rumah saya. Ketubuh ketujuh 5 pagi, 6 pagi. Bila dia main 6 pagi, saya kena tunggu pukul 4 pagi. 5 pagi kena jaga. Sebab takut dia sampai awal, kita lena jenuh nak masuk rumah, tak boleh lah. Jadi kita pun dia sampai pukul 5, kita pun pukul 4 jagalah. Sebab kita bersedia nak serve dia, nak khidmat. Bila dia sampai, dia tengok, ha nak tidur lah. Tidur saya baru makin 4 pagi. Dia tengok isteri saya, ustazah pun makin sama. Kepakat-pakat bangkit, pelajar-pelajar siapa bangkit, tunggu dia. Dia kata, abang buat apa ni? Pergi tidur. Saya tunggu aku punya masa. Pergi tidur. Esok abang nak kerja lagi. Abang tak letih ke? Hanya dia pun letih tu. Saya nak pujuk dia, saya kata, abang. Yang saya nak pujuk, saya kata, abang. Tak mau bagi dia, apa ni, nak berhentikan kalam dia. Maksudnya, nak bagi dia seronok. Saya kata, abang. Saya jawab satu perkataan. Saya kata, nah, Syekh, hang yang ajak aku. Apa dia? Aku ajak apa? Ma rahati illa diqal ahbab. Tiada kerehatan bagiku kecuali aku bertemu kekasihku. Aku tak rehat. Lagi tak jumpa kasihku, aku tak rehat. Maka kerehatan aku bila aku pandang wajahmu, aku rehat. Bila saya kata tu, dia senyum, saya pun senyum. Masuk ke nanti, oh, dia pilih no. Saya pun subuh kan, dia semang-semang dia pun rehat sah. Sampai 9-10 dia rehat. Jadi perkataan dia, dalam perkataan dia, perkataan rahsia yang syekh selalu guna, wali-wali selalu guna ni, apa dia, dia kerja guna, dia terbiah kita atas kalam ini. Ma rahati, tiada rehat bagiku illa kecuali liqa, bertemu ahbabi, kecuali bertemu dengan kekasihku. Maka jika kita kasih orang, tanda kasih suka nak jumpa. Tanda kita kasih dia, suka nak jumpa dia, teringat dekat dia. Maka tanda kasih dengan Allah, suka nak jumpa Allah, yang ini salat. Tanda kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka nak jumpa dia di mana? Nabi Madinah. Nak jumpa dia. Dan siapa yang cinta Muhammad, nak bagi kekal Muhammad di hati dia dan diri dia, kau ambillah sifat Muhammad itu. Ambil. Apa sifat Muhammad? Kasih sayang. Kasih dan sayang kepada semua makhluk. Dia tak kira siapa. Orang benci dia ke, orang musuh dia ke, orang buat tak elok dengan dia ke, orang buat apa ke dia, dia tak ada. Orang-orang aku. Kerana hatiku bersih. Berapa kali Nabi dibelah dada dia untuk basuh hati dia, tuan-tuan? Tuan-tuan? Ingat tak? Berapa kali peristiwa pembelahan jiwa Muhammad Nabi, dada Nabi Muhammad SAW, berapa kali? Berapa? Ingatkah? Tak ingatkah? Lupa? Berapa kali peristiwa pembelahan diri Nabi Muhammad SAW untuk diambil hatinya, isyarat untuk dibasuh? Berapa kali? Tak ingat ke lupa? Berapa? 4 kali. Di awal-awal lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah melihat ada malaikat yang mai, 2 orang pakai cantik mai masuklah rumah, dudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari lahirnya. Dan melihat depa ni, 2 orang malaikat ni bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Kaabah. Dia macam nak mimpi-mimpi, tapi dia rasa ni bukan mimpi. Pasal apa? Nampak Muhammad ni rangkas tu. Dia bawa ke Kaabah. Bila hantar balik, Aminah kata, aku tengok dada Muhammad tu ada macam bekas toreh. Dada anak aku ni macam ada bekas toresan.
kali pertama. Kali kedua, ketika mana umur Muhammad, Nabi kita pada umurnya 10 tahun. Pada ketika usia dia 10 tahun. Apa isyarat ini, tuan? Isyarat bahawa segi pendidikan, pada usia anak baru lahir, beri ia kenal Muhammad. Kenal Allah Ta'ala. Tahnik, contohnya. Jaga. Pada usia 10 tahun, jaga anak kamu. Jaga diri dia dan dada dia. Iman dia dan sebagainya. Check balik. Overhaul balik. Iman anak-anak pada usia 10 tahun. Sebab itu apa dia? Nabi kata apa? Fadribu alaiha wahum asyara sinin. Tak solat 10 tahun, kena tiba-tiba dah. Sebab terbiah. Nak bagi hati terbuka dengan Allah Ta'ala. Pada usia 10 tahun, Nabi dibelah dada dia. Untuk diambil hatinya dan dibersihkan. Kemudian kali yang ketiga, pada peristiwa Isra'ul Mi'raj, kali lagi dada belah, dibelah dada Nabi Muhammad SAW dan dibasuh dengan air zam-zam. Isyarat dia, kan? Dan kali yang keempat, yakni sebelum Nabi wafat, sebelum Rasulullah wafat, dirinya dibelah dadanya lagi untuk dibasuhkan hatinya, dicucikan perasaannya daripada bertuhankan siapa-siapa, dan disucikan hatinya supaya jangan hatinya hati iblis. Apa hati iblis? Benci kau nu, benci kau ni, marah kau nu, marah kau ni, dengki kau nu, dengki kau ni. No, hati Muhammad bukan macam tu. Hati Muhammad hati yang bersih. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala. Jom kita benarkan firman Allah. Cerita Muhammad ni kita untuk ikutan dia. Jom benarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Banyak kali dah baca ayat ni. Banyak kali dah kita ulang ayat ni untuk tuan-tuan. Di pondok saya, di ceramah-ceramah luar, di sini pun sekali kembali sebut balik. Rahsia pada ayat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Baik. Yang kita kaji balik ayat penghabis pada surah Al-Kahfi ini juga maknanya. Dia ada kaitan dia. Wa man kana yarju Allah. Siapa harap jumpa Allah Taala, faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat 110. Siapa nak jumpa Allah Taala, maka jangan ada syirik. Syirik di mana, tuan? Syirik ada di hati. Maka patah balik ayat surah Asy-Syu'ara, nak jumpa Allah dengan apa? Jumpa Allah, kata Allah Ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Pada hari yang tak berguna lagi siapa-siapa pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tak ada manfaat, harta kamu yang banyak, yang sikit, ataupun anak-anak kamu yang hebat, kata hebat, kata tak. Illa man atallah. Kecuali siapa yang datang jumpa Allah. Biqalbin salim. Dengan itu, dengan yang tak berpisah. Banu bi biqalbin salim. Dan tuan tengok nah, cara isyarat yang Allah tunjuk. Ba qaf lam ba. Sambung ke pisah? Tulisannya sambung ke pisah? Sambung. Maka jangan berpisah hatimu dengan dia. Dengan apa? Qalbin salim. Nak jumpa Allah, bawalah hati yang bersih pada Allah. Baru selamat. Bukan bawa ibadat banyak-banyak. Maksudnya ibadat banyak, tapi kalau hati tak bersih, buat apa? Dengar? Kalau hati tak bersih, buat apa?
Bukan Allah nak tengok ibadat yang banyak tu, Allah tengok hati kita. Ada tak rasa apa-apa, syirik ke apa-apa. Maka nak mati, bawa apa tuan? Bersedialah membawa hati yang bersih untuk dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bersihnya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibersihkan 4 kali kata ulama, 4 kali. Di hari lahirnya, fi maulidihi. Pada hari-hari yang umurnya 10 tahun. Fi Isra wal Mi'rajihi. Dan hari kali keempat, fi akhir lahzatihi. Ini fi akhir hayatihi. Last kali keempat, pada hari akhir hayat hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih Jibril turun membersihkan jiwa Muhammad. Masih Nabi lagi, Nabi dibersihkan jiwanya kerana Allah tak mau jumpa kita sekalian. Dan Allah tak mau jumpa Muhammad. Nabi dia tak salah apa, tapi isyarat. Isyarat bahawa bila Rasulullah pun meninggal, wafat, lahir dengan hati bersih, wafat dengan hati bersih, isyarat bahawa kita juga lahir hati bersih. Nak mati pun jom hati yang bersih juga untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka rahsia dia bukan bawa amalan, bukan bawa pahala, tapi bawalah biqalbin salim, bawalah hati yang bersih. Baris salim pula, baris qalbin dengan salimin, baris-baris apa? Dua baris di bawah. Nabi kata, hampa double tawadhu. Ha? Double tawadhu. Baris dua di bawah. Letakkan hatimu di bawah. Bawah apa? Tawadhu dengan Allah, tawadhu dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tawadhu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan hamba sah lagi bagi pada orang. No. Rasalah kita lagi teruk daripada orang. Itu maksud biqalbin baris dua, salimin baris dua. Dua-dua baris dua di bawah. Nak buat apa? Nak beritahu apa? Allah nak beritahu, bawalah hatimu yang bersih, bawalah hatimu yang baik, dan gandakan kebaikan pada ketawadhukan hatimu. Seperti mana tawadhu'nya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pilih siapa-siapa, siapa boleh duduk dengan dia. Nabi tak kira siapa, siapa pun boleh duduk dengan dia, dan semua orang senang bila duduk dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa nak bahas hati apa tak ada. Maka i'tibar dia malam ni, siapa-siapa yang bersifat dengan sifat Muhammad. Sifat Muhammad ada dua, sifat zahiriyah dan sifat batiniyah. Sifat Muhammad ada dua, sifat luar, sifat dalam. Apa dia? Sifat dalam, hatinya bersifat dengan sifat kemuliaan. Hingga terzahir, diri zahirnya dengan sifat-sifat kemuliaan. Hati baik, diri baik. Hati baik, zahir pun jadi baik. Maka itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita sayang, Nabi yang kita rindukan dia. Rindu dia pasal apa? Pasal dia nak bawa kita pada Allah, nak bawa kita pada redha Allah, nak bawa kita pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi hadis yang saya baca tadi di pondok tadi, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang ada padanya beberapa perkara, maka dia telah mendapat kemanisan iman. Makna apa dan maknanya? Mengaji ni ada manis, iman ada manis, taqwa ada manis, ihsan ada manisnya, solat ada manis dia, baca Quran ada manis dia, puasa ada manis dia, zikir ada manis dia. Soalan dia tuan-tuan, jumpa tak manis tu? Jumpa tak manis zikir? Tak jumpa. Jumpa tak manis apa berselawat? Tak jumpa. Jumpa tak manis mengaji? Kadang-kadang jumpa. Selalu tak jumpa. Jumpa tak manis baca Quran? Dan jumpa tak manis bersahabat? Jumpa tak? Kalau tak jumpa, cari lah. Kerana semua center dia
ialah pada kecintaan pada Nabi dan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Barang siapa yang ada beberapa perkara, tiga perkara, maka dia telah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Apa dia yang pertama? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manis ibadat, manis iman akan sampai di hati orang yang adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dia sayang, lebih pada segala-galanya. Dia sayang Allah dan Muhammad lebih, maka akan mailah iman. Dan iman itu ada manisnya. Manis iman duk tang sayang Allah dan cinta Nabi, cinta Allah dan cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan terakhir, apa bukti cintamu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa buktinya? Jika mendakwa tanpa bukti itu berdusta namanya. Abang kata cinta Muhammad tapi tak ada dibuktikan, maka itu dusta. Jadi apa nak buat? Sebagai tunjuk kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat apa? Buat apa enggak? Buat tak tahu je lah. Takkan kau. Nak buat apa cinta Muhammad? Dah bincang tadi kan? Nak cinta Muhammad, tunjukkan pada orang kafir, Nabi saya Muhammad ni macam ni. Ni macam ni. Aku buat macam ni. Nabi aku buat macam tu. Aku buat apa Nabi aku buat. Aku nak promosi Nabi ku pada orang lain. Jawapan dia pada, siapa cinta Muhammad, promosikanlah Muhammad itu pada alam seluruhnya. Siapa cinta Muhammad, i'lankan balik, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Muhammad itu pengasih, penyayang. Jangan tunjuk kebencian, kerana Muhammad tak pernah benci sesiapa pun. Jangan tunjukkan kepermusuhan, kerana Rasulullah tak pernah bermusuh dengan sesiapa pun. Bukti kan? Siapa mendakwa kena bawa bukti. Baik, siapa yang berkata, maka wajiblah ia mengutarakan katanya dengan bersumpah dan sebagainya. Maka tuan-tuan, tidakkah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sumpah? Sumpah kita kepada Allah dan sumpah kita kepada Nabi untuk taatkan mereka keduanya. Tuan-tuan muslimin semai Allah sekalian, maka buktikanlah cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya, minta tolong Allah Taala. Dan satu cara terbesar, jom kita lahirkan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sedikit daripada apa, daripada program kuliah macam malam ni, tapi saya suka dan saya rasa tak kena sepenuh hal kelahiran Muhammad tak sebut nama dia, tak ajak manusia kenang diri dia dan sebagainya. Saya tak kenal sangat. Kita boleh bincang orang lain masa-masa lain, tapi bila sampai hari maulidnya, tak kena kalau dia bincang orang lain, tak bincang pasal dia. Kerana kita nak muliakan dia, nak sayang dia, nak kasih dan cinta akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa cinta Muhammad, cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqul qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru فيفوز المستغفرين وينجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولولدينا ورحمهما كما ربيانا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك حبك يا الله. كرنيكن kami cinta kamu, kami kepada engkau ya Allah. وحب من يحبك, dan berilah kami cinta sesiapa juga yang cinta kepada engkau dan cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحب عمل يقربنا الى حبك, dan berilah kami cinta ke segala amal-amal yang boleh membawa pada cinta engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة أحسنه قنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته